dari soal diketahui bahwa segitiga ABC dan segitiga EBC itu merupakan kongruen. Kongruen itu menunjukkan bahwa dia sama dan sebangun. Kemudian yang ditanyakan, sudut yang sama besar yang mana aja gitu. Berarti penyelesaiannya itu untuk sudut ABC, sudut ABC itu sama dengan sudut CDE sama karena berseberangan. Maka nilainya sama. Kemudian sudut CAB itu sama dengan sudut CDE, CEB karena berseberangan. Kemudian sudut yang sama lagi itu merupakan sudut C, maaf, sudut ACD. ACD itu akan sama dengan sudut DCE karena bertolak belakang. Maka jawaban yang benar itu yaitu sudut CAB sama dengan sudut CED ini merupakan opsi D.